kayak enakan jalan kayak gini ya. Tapi jauh juga sih. Ya udah bareng aja gimana? Cep. Naik motor, tapi enggak kayak gini. Kita masuk rumah sakit gimana? Ntar kita nggak bisa main gimana? Bukan masuk rumah sakitnya, kita masuk penjara ucung. Terima kasih udah ada, nggak lupa like, comment, subscribe. Jalan sekolah pagi-pagi seru banget nih. Seru banget jalan sekolah. Ada Dominic, sini. Dominic mau sekolah juga? Iya nih. Bareng-bareng. Oh iya bener banget tuh, biar seru sini. Ih Dominic bawa boneka, lucu banget. Nanti pinjam ya kalau di istirahat ya, di sekolah, oke? Okay? Kita jalan lagi, seru banget nih. Ini jalannya lumayan sih, tapi gak apa-apa, berdua asik kan? Ya. 1, 2, 3. Nah. Kita jalan lagi yuk. Wah seru banget ya kalau sekolah jalan kaki kayak gini. Walaupun capek tapi seru ya Dom ya. Dominic bawa pelajarannya kan? Wah, bawa. Oke. Okay. Ada Amber sama Dominic. Kita lanjut lagi kita perjalanannya. Zaman sekarang berangkat sekolah masih jalan kaki. Eh, enggak apa-apa ya Dom. Kita jalan kaki juga biar sehat. Enakan juga pakai motor lah, enggak capek. Nih jalan kaki walaupun capek tapi kita sehat, cup. Ya kan Dominic ya. Enakan pakai motor, enggak capek ya kan. Tinggal gas-gas nging-nging sampai sekolah. Gas-gas nging-nging kayak gitu. Enakan pakai motor tau. Apa jalan kaki enggak enak, jalan kaki itu capek. Ini enak-enakan jalan kayak gini ya. Tapi jauh juga sih. Ya udah bareng aja gimana? Ayo bareng aja. Tapi nggak bisa kalau bertiga, cuma mau dua. Kalau bertiga tuh coba dulu aja. Nggak bisa. Ya udah kalau mau naik satu aja, Amber. Dominic, nanti dulu apa? Nanti dulu gimana dijemput? Apa di sini? Apa gimana naik motor? Apa gimana Dom? Kalau berdua itu naik semua sempit. Mau naik juga, gak bisa, tapi nggak bisa nih. Lihat sempit. Ya, ini. Kalau mau satu aja. Segini. Sempit. Dominic gimana? Dominic jalan kaki aja, nggak apa-apa ya. Nanti dijemput lagi di sini. Ini Dom, naik dulu ya. Ada. Berangkat dulu ya, bye-bye. Selamat jalan ya, Ayi. Semangat. Ayo, cuk. Terus. Ya udah, Dominic jangan sama Gugu aja. Tapi sehat juga, cuk. Ucup pelan-pelan. Naik motor, tapi nggak kayak gini. Ucup, pelan-pelan Ucup. Mau takut Ucup. Aduh, ini nggak ada yang anterin lagi. Pelan-pelan, takut mama. Terima kasih Cuk tadi, kakek ditabrak sama itu orang besar tadi itu. Aduh, kakek gak bisa jalan ini. Aduh. Tasnya kakek mana? Aduh, tasnya di situ tadi. Itu buat beli pisang itu. Gimana ini? Aduh, susah ini. Terima kasih Cuk. Aduh, baik banget Cuk ini. Cucu baik banget tadi, mau berangkat sekolah. Cucu mau berangkat sekolah itu? Iya. Waduh, tadi siapa yang nabrak kakek itu? Aduh, gimana ini?
sekolahnya di mana, Cuk? Cucu ini baik sekali, bisa mau nolongin kakak. Sekolahnya di situ. Oh, di situ tadi apa sih? Sekolah situ ya? Aduh, gak bisa jalan ini. Aduh. Aduh, gimana? Mau beli gedang ini. Aduh. Pak, Dodo di situ ya? Cucu di sini. Cucu, ya. Aduh. Cucu di sini dulu, aduh. Aduh, ini buyuknya Atung mau nyari gedang gak jadi nih. Atung udah makan belum? Udah minum belum? Kakek lapar. Ya udah, Domi beliin dulu ya makanannya ya. Wah, baik sekali Cucu, ini mau beli di mana? Ke Aung dulu ya Dominik ya. Oke, ditunggu sini ya Cuk. Aduh. Bayangin, Bay. Nih, kalau kakeknya meninggal gimana? Entar kalau kita masuk rumah sakit gimana? Ntar kita enggak bisa main gimana? Ntar kita masuk penjara gimana? Kayaknya kalau meninggal gimana? Ntar kita enggak bisa. Aduh. Enggak bisa kerja. Enggak bisa. Gak bisa mainin layangan. Aduh. Gimana, no? Aduh. Iya, Ucup, iya, makanya ntar kalau dimarahin emak juga gimana, coba. Aduh, iya, Ucup, makanya pelan-pelan sih. Ntar kalau meninggal gimana ini? Aku gak mau masuk penjara, Ucup. Ntar Ucup gak bisa nonton kartun. Aduh, ya kan, Ucup gak bisa nonton kartun. Gak bisa. Tadi masih di jalan tapi enggak tahu juga sih, Pak. Ya di jalan kita duluan soalnya, Pak, enggak bareng. Iya. Sekarang sambil nunggu Dominik. Iya, Pak. Ya. Kalian tuh kenapa sih, Pak? Panik banget. Enggak apa-apa kok, Pak. Enggak ada yang panik. Ya udah kita pelajarannya ya. Iya, Pak. Ya udah, buka bukunya. Iya, Pak. Tahu Domi udah paling. Cucu udah di sini. Cucu beliin kakek apa ini? Aduh. Wah, banyak sekali, Cucu. Beliin ini buat kakek semua. Wah, terima kasih, Cucu. Baik sekali ini ada minum. Ada roti, Cak. Kakek belum makan ini. Baik sekali. Namanya siapa, Cucu ini? Dominik. Namanya Dominik? Iya. Itu sekolah kelas berapa, Dominik? Gak tahu. Lu gak tahu? Aduh. Ini, Cucu. Kakek minum dulu ya. Aduh, bau sekali ini. Enak ini. Tadi Cucu berangkat sekolah sendiri. Sendiri? Iya. Terus sendiri tadi? Tadi yang tabrak kakek siapa? Yang tabrak kakek itu udah lari tadi pakai motor. Oh no. Itu rambutnya ada warnanya tadi. Cewek sama cowok tadi. Kakek tapi gak kenapa-napa. Kakek cuma ini kesleo aja nih. Aduh, kakek lapar haus aja. Tapi kakek mau beli pisang. Kakek habisin ya. Wah, makasih ya, Cuk. Makanannya. Ya. Cucu tadi
kakek beliin kakek makanan. Kakek nanti hati-hati ya. Oke. Nanti kakek biar telepon anaknya kakek aja nanti dia dijemput ya. Kakek nanti hati-hati ya. Makasih ya, udah nolongin kakek ya. Ya. Demi sekolah dulu ya, ini udah kesiangan. Jadi anak yang baik ya. Mau ya. Ntar ya. Ya. Dadah. Ya. Hati-hati ya, Cung. Iya. Ayo, Pak. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Iya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Salam. Loh, kok Dominik baru datang? Dari mana? Tadi Domi bantuin kakek-kakek tahu. Tadi kakek-kakeknya jatuh ditabrak mobil. Oh, tapi kakek-kakeknya enggak kenapa-napa. Enggak kenapa-napa? Iya. Dominik bantuin. Oh, bagus ya. Jadi Ucu. Iya, Pak. Jadi iya Dominik ya. Dominik kesiangan tapi bantuin orang dulu sebelum sekolah ya. Iya, Pak. Nah, kalian contoh ya. Iya, Pak. Jangan kayak kalian kesiangan tapi bangunnya telat. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya udah maafin, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya udah, Dom, sini, Dom. Sebelah sini, Dom. Geser, mana? Oke, kita mulai pelajarannya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke ya. Oke. Nah, kalian contoh Dominik tuh, bantu orang ya. Jangan nakal. Iya, Pak. Ya udah kita lanjut lagi ke paragraf berikutnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo dong. Barengan ya, kita jalan dulu ya. Aduh. Dari sekolah gak pakai motor sih. Oh, enggak. Itu motornya Ucu. Abis bensin. Iya, betul. Abis bensin. Ya, makanya jadi jalan kaki. Makanya ya. Jalan kaki nih. Kita jalan kaki. Kita bareng-bareng jalan kaki kayak gini. Kek, beneran gak apa-apa, Kek. Gak apa-apa tadi. Ada yang nolongin kakek tadi. Waduh, lupa tadi. Itu apa? Kecil itu. Aduh, di sini banyak, Kek. Ya, tadi kakek lupa kan. Ya udah kita cari aja. Coba ini. Semoga ketemu ya. Ya nanti kita cari lah. Ya ayo Kek. Ampun Kek. Mau pelik gedang malah. Ini kena itu apa ini? Gimana itu kakek? Itu aduh. Ya Allah kakek kenapa? Enggak apa-apa. Oh iya apa-apa. Itu yang nolongin Dominik itu. Yang nolongin kakek tadi. Tadi yang kita samperin yuk. Aduh. Pelan-pelan, Kek, pelan-pelan. Tadi yang nolongin kakek tadi kali. Halo, ini yang namanya Dominik. Adom kenal sama kakeknya? Iya, sama kakeknya. Adom kenal? Yang nolongin kakek, Dominik. Iya lah. Ya ampun, baik banget sih Dominik. Dominik, karena Dominik udah bantuin kasih aku. Ini uang buat Dominik ya, buat Dominik jajan. Kirain tadi udah mati. Ini Dominik beli apapun yang Dominik mau. Oke? Tahu gitu. Makasih ya, Dom. Baik banget sih. Kenapa, Kek? Ini kan tadi nabrak kakek ini. Bukan salah orang. Tadi ini bukannya naik sepeda motor dong. Pantesnya tadi pas pulang sekolah gak naik.
Ayo kita bawa ke kantor polisi Dominic. Bawa, gimana? Jangan ke, jangan, please, jangan. Ini, jangan. Ayo, ke.